Pada hari ini kami saling mengikat janji. Kami saling mengikat janji untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Dalam suka maupun duka akan kami hadapi bersama-sama. You and I are the best team of all. You are my best friend and the love of my life, my heart, my soul, the one I want to be with each and every day. You are the one I want to cheer me on through my life. Apakah saudara Kurniawan bersedia mengambil saudari Luciana sebagai istri yang sah dalam suka maupun duka? Ya, saya bersedia. Apakah saudari Luciana bersedia menerima saudara Kurniawan sebagai suami yang sah dalam suka maupun duka? Ya, saya bersedia. Your arms are the ones I want to comfort and support me. I love how when you and I work together, we can do anything. I love you, Luciana. Seorang suami wajib menghormati istrinya, selalu bersikap ramah tamah dan setia kepada istrinya. Itu mungkin saya ulangin lagi sekali lagi ya. Seorang suami wajib menghormati istrinya, selalu bersikap ramah tamah dan setia kepada istrinya. Hari ini dia jadi anak yang baik, enggak bisa membantah sama Su. Ya. Kemudian memberikan wewenang penuh kepada istrinya untuk mengelola rumah tangga, dan seorang suami wajib memenuhi kebutuhan istrinya. Setuju? Anda setuju bukan di depan suhu, di hadapan sang Buddha. Ya. Baik. Kewajiban istri terhadap suaminya ialah seorang istri wajib mencintai suaminya. Setia dan rajin serta dapat menjaga harta kekayaan yang diperoleh suaminya.